guys, perkenalkan nama saya Yola Natasha Ginting. Saya dari kelas 92. Di sini saya akan menghiasi telur untuk pasca. Lihat video selanjutnya ya. Di sini bahan utama yang kita perlukan adalah satu buah telur, pewarna, palet, alat pelukis, pensil, dan juga air. Langkah pertama yaitu kita ambil telur dan juga pensil. Kita akan melukis telur tersebut. Kegunaan pensil di sini adalah untuk membuat sketsa agar saat mewarnai terlihat lebih rapi. Di sini kita akan menggambar sketsa dalam telur dengan sesuka hati atau sesuai dengan kemauan kita. Nah, jadi inilah hasil dari sketsa yang akan kita warnai. Lalu kita akan warnai warna merah tersebut di bagian atas telur. Ini dia hasil dari gambar yang sudah saya warnai. Sekian video dari hasil pewarnaan telur pasca. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.